Siang tadi masyarakat Kota Sengka mendadak heboh dengan adanya kobaran api yang melalap rumah pemukiman warga. Kebakaran yang terjadi diperkirakan pukul 2 siang tadi di Jalan Pahlawan, Kelurahan Lepong Koda, Kota Sengkan, Kabupaten Wajo, dan menghabiskan 2 unit rumah. Data sementara yang dihimpun redaksi ini, kebakaran diperkirakan akibat korsleting arus listrik yang bermula dari rumah Andi Cicu, yang merupakan rumah kos-kosan, dan kemudian merembet ke rumah Ibrahim, hingga membuat kobaran api yang sekejap menghanguskan 2 unit rumah. Dalam kejadian naas ini, kerugian ditaksirkan mencapai ratusan juta rupiah. Tim Liputan Sengkang Kabupaten Wajo mengabarkan.